Dan sebagai respon tindakan EU itu, Tun Dr. Mahathir turut tidak menolak untuk memboikot sesetengah barangan daripada negara yang menjalankan kempen anti minyak sawit. Malah katanya tidak mustahil untuk Malaysia beralih membeli barangan dari negara lain, contohnya aset ketenteraan dari China. Beliau memaklumkan teknologi yang dicipta oleh negara tembok besar itu setaraf dan adakalanya lebih baik dari teknologi barat. Jadi kalau kita nak terpaksa beli pesawat pejuang, kita terpaksalah ambil kira juga pesawat pejuang buatan negara China. Saya fikir teknologi mereka tidak kurang, bahkan ada kalanya teknologi China sudah melebihi teknologi barat sehingga barat sudah jadi takut. Dan bagi memastikan minyak kelapa sawit terus kekal mempunyai pasaran, Perdana Menteri menyarankan agar rakyat Malaysia menggunakan sepenuhnya produk tempatan ini. Melalui kempen Sayangi Sawitku ini, aktiviti promosi melalui usahasama dengan pasaraya dan kedai runcit akan turut dilaksana dan dipertingkatkan.